udah nyampe di Frankenstein Laboratory. Nama tempat ini adalah Frankenstein Laboratory. Yap, Frankenstein yang itu guys. Jadi lokasinya itu ada di Jalan Campung Tanduk, Seminyak, Bali. Kira-kira 10 menitan dari pusat kota ya. Sebelum masuk ke sini, aku mesti ngejelasin dulu tempatnya. Kalian itu kesininya mesti pakai Grab, naik motor atau jalan kaki. Karena di sini nggak ada parkir mobil guys. Parkir motornya pun agak susah kayak gini. Nah, untuk masuk ke sini kalian juga wajib reserve table karena tempatnya yang terbatas dan banyak banget wisatawan yang ingin berkunjung ke sini setiap harinya. Saran aku, kalau kalian udah pasti nih mau nyobain ke sini, bookingnya mesti dari jauh-jauh hari ya. Nah, booking atau reserve tempat ini bisa dari websitenya. Di sana juga akan dikasih penjelasan lengkap soal terms and condition booking, waktu show, dan lain-lain. Karena aku udah booking kemarin, jadi aku langsung aja masuk. Nah, di depan pintu masuk, kalian akan disambut sama receptionnya nih. Jadi, ini adalah main restorannya guys. Karena sesi kita belum mulai, kita bakalan diantar ke time route-nya dulu. Ini lebih ke kayak bar-nya yang berada tepat di sebelah main restorannya. Nah, ornamen-ornamen di sini itu benar-benar dibuat spooky banget. Begitu duduk, aku langsung disodori menu. Menunya ini juga selaras dengan konsep restorannya yang kalian bisa lihat ya. Di sini nama-nama dari makanannya juga spooky, seperti cara mereka nyajiin minumannya juga bisa dipilih seperti ini. Jadi ada yang pakai botol-botol kimia kayak gini, ada yang pakai IV kayak gini. Jadi aku langsung coba dong pilih menu yang IV bags kayak gini. Dan bener dong, yang datang itu bener-bener infus banget. Tapi minumnya tetap ya pakai gelas. Untuk makanan kita bisa pesan di sini, tapi akan dikeluarin nanti saat show di bangunan sebelah atau di main restorannya. Tapi kalau kalian keburu lapar, kalian bisa kok pesen snack-snack dulu. Harga minumannya berkisar antara 29.000 sampai dengan 189.000-an untuk yang alkohol. Untuk makanannya mulai dari 39.000 sampai dengan 300.000-an. Nah, harga yang tercantum di sini itu belum include 10% tax dan 6% service fee. Terus di sini itu ada juga service face painting. Makanya mungkin kalian dari tadi itu ngelihat orang-orang dengan bekas luka cakar kayak gini ya. Kalian juga bisa minta makeup ala-ala Joker kayak gini nih. Udah serem belum? Aku juga pengen banget nih nyobain nanti soalnya kelihatan real banget loh. Untuk face painting ini ada dua harga, yang biasa dan special effect. Untuk harga yang biasa itu harganya 50.000-an dan untuk special effect makeup harganya 100.000 aja. Sama dengan makanan dan minuman, harga ini juga belum termasuk tax and service fee-nya ya. Terus the best part is ada hantu-hantu yang berkentayangan kayak gini guys. Nah, selama mbak-mbak hantu ini masih di sini, kalian tuh bisa foto-foto, ngobrol, curhat, atau mungkin mau PDKT sama mbak-mbak hantu juga bisa. Canda ya guys. Nah, ini dia jadinya muka aku setelah di face painting. Ini bukan face painting biasa ya, melainkan ini special effect makeup yang kalian juga sering lihat di film-film. Gimana, udah serem belum? Setelah satu jaman nunggu, akhirnya tiba juga saatnya kita pindah ke main restorannya karena atraksi dan show di main restorannya akan segera dimulai. Jadi saat pemesanan kita itu langsung otomatis dapat nomor table dan nanti ada yang nge-guide kita masuk ke restorannya. Nah, di sini kita akan disajikan makanan yang udah kita pesan sebelumnya dan selanjutnya akan ada cabaret show dan live band performance setiap harinya. Jadi untuk nonton show ini sebenarnya kalian nggak perlu bayar. Jadi yang kalian mesti bayar itu kalau kalian pesan makan dan minumnya aja dan kalau kalian pengen di face painting kayak aku tadi. Nah, itu dia penjelasan tentang tempatnya. Now, video ini nggak disponsori oleh siapapun, so here is my review. Jadi untuk tempat ini, itu konsepnya sebenarnya lebih ke bar daripada restoran. Jadi kalau kalian masuk ke sana, kalian tuh akan mendengar musik yang keras banget, apalagi di main restorannya. Jadi kalau misalnya kalian mau ngomong sama teman kalian, itu lebih harus kayak teriak-teriak macam di klub gitu. Which is sebenarnya aku itu lebih ke anak kafe daripada bar kayak gitu. Jadi aku ke tempat ini sebenarnya untuk nyari kesan spooky-ookinya restoran ini. Tapi aku dapat itu bukan kesan yang serem banget gitu. Lebih ke kayak kalian ngebar tapi ditemenin sama mbak-mbak setan.
serem juga sih kedengarannya ya. Tapi honestly, aslinya itu nggak seserem itu guys. Yang paling aku suka dari kunjungan aku ini sebenarnya adalah face paintingnya. Karena face paintingnya itu bener-bener real banget. Segitu realnya sampai kalian itu kayaknya bisa ngeprank satu RT pakai face paintingnya itu. Segitu realnya. Jadi buat kalian yang mau nyoba ke tempat ini, saran aku adalah reserve minimal 1 minggu sebelum kedatangan kalian. Kalau misalnya kalian nge-reserve lebih awal, kalian akan dapat makanan kalian dengan lebih cepat, kalian akan dapat face painting dengan lebih cepat. Salahnya aku kemarin adalah aku reserve tempatnya ini itu 1 hari sebelum kedatangan, kayak super last minute as always. Jadi aku dapat giliran untuk face painting itu paling terakhir. Which is so sad, kenapa? Karena ketika aku selesai di face painting, Mbak Annabelle, Mbak serem-serem lainnya ini udah pergi. Dan aku gak sempet dong foto sama mereka ketika muka aku udah kelihatan serem kayak gini. Which is really sad. Untuk show-nya sendiri, karena aku baca di website-nya itu show-nya adalah pertunjukan kayak kabaret. Aku pikir mereka itu akan menunjukkan kabaret seperti yang aku baca di Google gitu kan. Jadi kabaret itu ada dramanya, ada performance-nya, ada singer, ada sing-nya, ada dance-nya, special effect dan lain-lain. Tapi honestly, mungkin mereka itu cuman kayak ngambil 30% dari definisi kabaret yang aku baca ini. Karena performance-nya itu lebih ke kayak dance dan live band doang. Gak ada theatricalnya, no drama at all, which is not my cup of tea. Mungkin gak semua hari mereka nunjukin performance kayak gini, tapi dari review-review aku baca itu kebanyakan performance-nya mereka adalah performance seperti ini gitu. Yang kalau dilihat lebih ke performance, ini mungkin cocok untuk family visit, jadi orang yang bawa anak-anak kecil, karena anak-anak kecil pasti akan menyukai performance seperti ini. Tapi kalau untuk orang dewasa, I think it's a little bit terlalu kanak-kanak gitu menurut aku sih ya pribadi. Dan seperti yang aku bilang tadi, aku tuh reserve-nya kemarin, jadi makanan aku itu keluar paling terakhir banget. Dan di jam 9.45 ketika kita mutusin untuk pergi, makanan aku itu belum keluar juga. Jadi aku nunggu makanan itu sekitar hampir 1.5 jaman. Mungkin salah aku juga ya, karena aku pesen menu yang paling favorit di sana, yaitu Frankenstein pizzanya, dengan harapan aku bisa review sebenarnya. Tapi karena aku kesana itu berangkatnya dari jam 7 kurang dari hotel, terus nyampe di sana jam 7.30, masuk time wrap, face painting dan lain-lain, itu selesai jam 8.30 sampai jam 9.45, makanan aku itu belum keluar juga. Jadi karena takut mah dan dengan berat hati, ya udah aku tinggalin dan aku cancel order makanan aku. Ya mau gak mau, di jam 9.45 itu karena aku belum makan sama sekali, aku dan suami aku tuh udah lapar banget. Jadi kita nyari tempat makan lain dengan muka aku yang masih dicakar kayak gitu. Ya, tapi honestly I don't mind karena benar-benar aku udah lapar banget pada saat itu. So will I recommend it? Honestly, I will recommend it, tapi mungkin kayak untuk bule-bule yang emang lebih biasa ngebar daripada ngafe gitu. Dan honestly aku gak tahu soal selera lokal, mungkin ada yang cocok ada yang enggak. Karena honestly waktu aku kesana itu aku gak, mungkin ada yang lokal juga selain aku, cuman yang aku lihat cuman kayak kita sama 2 tamu lokal lainnya. Ya yang selebihnya itu bule-bule dan mainly itu bule-bule Australia. Ketika performance live bandnya juga aku itu totally left out, sama sekali kayak gak ngerti gitu apa lagu-lagunya. Padahal tamu-tamu yang lain tuh bener-bener enjoy banget and they were having a really good time. Mereka kayak seneng-seneng gitu di sana. Jadi emang akunya aja mungkin yang gak cocok ke tempat-tempat yang begituan gitu ya. So that's it my review about this restaurant. Itu aja yang aku bisa bilang tentang restoran ini. Thank you so much for watching. Seperti biasa kalian bisa subscribe aku dengan klik tombol subscribe-nya di situ tuh, dan klik video aku yang lain di sini. Have a great day. See you in my next video. Keep clean and don't use plastic bags. Bye.